Tian, tolongin ibu ya jemurin ikan asin di pagar depan rumah. Iya, Bu. Wah, ikan asinnya banyak. Wah, Tian lagi ngejemur ikan asin tuh, kita kerjain yuk. Oh no. Hah, kok ikan asinnya berkurang? Dimakan siapa ya? Ibu, ini ikan asinnya berkurang. Aduh, siapa yang ngambil ya, Tian? Masa sih dimakan kucing? Tapi ini masih basah. Dijemur lagi, ah, Tian. Oh. Ah, kalau begitu aku mau pantau siapa yang ngambil ikan asin. No. Oh, ternyata mereka yang ngambil ikan asin aku. Eh, kembaliin ikan asin ibuku. Aduh, tangan ibu luka, masih senut-senut nih. Ibu, itu kenapa tangannya luka? Tangan ibu kena air panas, Tian. Terus melepuh, akhirnya seperti ini deh. Ya udah, sebentar ya, Bu. Tian mau ke dalam dulu. Ini, Bu, Tian punya hand saplas. Tian pakaiinnya ke luka ibu. Oh. Wah, anak ibu perhatian dan baik banget. Semoga kamu menjadi anak yang soleh ya. Amin. Hah, Tian, kamu masih nyuci sepeda kecil. Aku dong nyuci sepeda besar. Ah, kalian kalah sama aku. Aku dong nyuci motor besar. Hah? Ya, main yuk. Ya, aku disuruh jaga warung sama ibuku. Ya udah, kita main bertiga aja, gak usah ngajak Tian. Eh, mainnya di sini aja, nanti aku kasih minum gratis. Ah, kemarin aja suruh bayar. Kemarin aku dimarahin sama ibuku karena suruh kalian bayar. Oh no. Wah, enak banget main di warungnya Tian, makan minum gratis. Ya, aku sampai kenyang nih. Tian, ibu datang. Loh, kok itu Tian temennya makan sama minum banyak banget sih? Tian, sini kamu sebentar ke ibu. No. Ada apa, Bu? Itu teman kamu makan snack sama minum banyak banget, bayar enggak? Enggak, Bu. Kata ibu kalau teman-teman Tian main ke warung Tian enggak usah bayar. Aduh, kalau begitu lama-lama bisa tutup warung ibu, Tian.